Halo saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 23 Februari 2020 bertempat di Nasu Wakir, Sekretariat di Jalan Rawamangun Selatan Jakarta, mengadakan penjualan minyak goreng di wilayah Jakarta Timur. Kita tahu pada saat ini, minggu-minggu ini, minyak goreng langka di pasaran, sehingga masyarakat terutama ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan dapurnya sangat kesusahan ya. Nah, melihat suasana seperti itu, Nasuha menggelar bazar minyak goreng di Rawamangun Selatan, terutama khususnya buat warga Jakarta Timur, umumnya buat warga Jabodetabek yang mengetahui pembagian atau penjualan minyak goreng murah ini yang dilaksanakan oleh sahabat Nasuha di Jakarta. Kita saksikan para warga masyarakat yang yang antri. Ya, siang ini di Jalan Rawamangun Selatan antri berderet-deret hingga sampai di kira-kira di ujung Rawamangun Selatan 2 ya. Kita saksikan sampai sana ibu-ibu dan masyarakat Rawamangun ini senang nggak bu ada pembagi apa ada ya, ada apa? Minyak murah ya. Alhamdulillah. Ini yang menggelar Nasu Wakir ya, ini sekretariatnya. Ya, amin. Terima kasih ada banyak apa, doa kira-kira masyarakat kira-kira. Ya. Ada lagi ya, mudah-mudahan kalau ini sukses dibagi lagi ya. Demikian laporan dari Sekretariat Nasu Wakir. Salam semoga semuanya terbagi rata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur. Kami atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, juga atas nama masyarakat di lingkungan sekitar sini, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada komunitas Nasuha Center yang telah begitu peduli terhadap kebutuhan masyarakat yang saat ini memang sedang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu minyak goreng. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama dengan Pak Wakil Camat, Pak Agus, kemudian Pak Sekel, Pak Hairudin meninjau langsung kegiatan bazar minyak goreng. Sebetulnya bukan bazar, ini adalah kepedulian dari komunitas Nasuha Center itu melihat kebutuhan masyarakat yang memang animonya begitu tinggi terhadap kebutuhan minyak goreng, kemudian komunitas Nasuha Center ini kemudian peduli. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian komunitas Nasuha Center. Semoga ini ke depan kegiatan ini bisa lebih banyak lagi, amin. Lebih luas lagi, menjangkau masyarakat, nggak cuma di sekitar daerah Rawamangun, mungkin ada beberapa titik di Jakarta Timur yang mendapatkan kesempatan baik seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli harga berapa, Bu? Ini 5 liter, satu jerigan itu harganya itu Rp62.500. Ya. Sebenarnya tuh harganya itu 552 ya. Cuman dihitung jerigannya itu 10.000. Gitu. Jadinya 62.500. Jadi per liternya kena berapa? Per liternya sekitar 10.500 kalau enggak salah. Kan, alhamdulillah berkah. Ya. Ini kan lagi tinggi nih Bu, ya. Dan lagi langka juga. Dengan adanya kayak gini gimana? Terbantu ya. Atau sebenarnya apa? Alhamdulillah terbantu ya. Minimal 5 liter kan kita bisa untuk berapa hari ke depan. Daripada kita kalau tidak kan kayak kalangan begini. Jadi kalau punya uang untuk bantu ke sini ya kita bantu. Dengan begini mereka lebih bisa banget untuk berkah.